Halo, selamat datang di channel saya Estra On. Oke, di video kali ini saya akan bagikan kepada kalian video pembahasan seputar game Fire and Water Online Couple yang ini. Yaitu aplikasi yang bisa kalian pakai untuk bermain game mabar dengan pacar kalian atau dengan teman kalian ya. Dan di video kali ini saya akan bagikan kepada kalian bagaimana cara mengatasi kenapa aplikasi Fire and Water Online Couple ini tidak bisa mabar atau tidak bisa main online dengan teman atau dengan pacar kalian. Nah, di sini saya akan bagikan beberapa tips atau cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pastikan kalian nonton sampai akhir agar kalian tidak ketinggalan. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan kalian klik dulu tombol like-nya dan klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Nah, jadi untuk salah satu penyebab kenapa aplikasi Free Fire and Water ini tidak bisa digunakan untuk mabar, itu ada beberapa faktor yang penyebab errornya. Yang pertama adalah kalian harus cek dulu tahan lama di aplikasi Fire and Water seperti ini dan klik bagian info aplikasi. Dan selanjutnya di sini kalian klik saja di bagian ini penyimpanan. Dan sini akan muncul data-data penggunaan kalian di aplikasi Free Fire online online ini ya. Dan sini kalian bisa lihat di bagian chase-nya adalah sampah-sampah yang ada pada aplikasi ini yang bisa mengakibatkan beberapa masalah pada aplikasi ini, yaitu tidak bisa mabar atau tidak bisa melakukan bermain online ya. Sini kalian hapus saja, klik hapus data, lalu klik bersihkan chase dan oke. Maka sampah-sampah tersebut sudah masuk ke sudah dihapuskan dari aplikasi Fire and Water kalian. Nah, jika sudah, cara kedua kalian juga harus pastikan apakah aplikasi tersebut sudah terupdate ke versi yang terbaru. Sini kalian cari saja di Play Store untuk kalian pengguna Android atau App Store kalian untuk kalian pengguna iOS. Sini kita cari aplikasi Fire and Water ya. Nah, jadi kalian harus pastikan apakah aplikasi tersebut sudah terupdate ke versi yang terbaru, karena untuk versi terbaru ini sudah dilengkapi dengan perbaikan dari bug-bug ataupun error-error yang ada pada versi sebelumnya. Jadi pastikan kalian sudah update ke versi terbaru agar bisa mendapatkan performa yang lebih maksimal. Nah, jika sudah, kalian juga harus lihat koneksi internet kalian. Apabila koneksi internet kalian itu kurang bagus, silahkan kalian perbaiki dulu untuk kalian pengguna data seluler ataupun wifi. Pastikan keduanya itu tidak sedang gangguan ataupun error di waktu dan tempat kalian menggunakan koneksi internet. Kalian juga bisa maksimalkan dengan mode pesawat, hidupkan dan lalu kematikan lagi. Maka nanti koneksi internet di HP kalian itu akan terrestart menjadi lebih maksimal dan mendapatkan koneksi internet yang lebih maksimal juga. Nah, jika sudah, baru kalian tinggal masuk saja ke game Fire and Water-nya. Untuk ada beberapa fitur yang harus kalian samakan dengan pasangan kalian. Sini kita coba masuk ke aplikasi Fire and Water-nya. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Fire and Water Couple-nya, dan di sini ada beberapa yang harus kalian samakan. Yang pertama adalah kalian dan pasangan kalian tuh tentu harus memiliki game yang update terbaru ya. Jadi kalian silahkan cek dulu apakah kalian atau mungkin pasangan kalian mungkin kelupaan update, silahkan kalian update dulu. Lalu di sini kalian juga harus cek di sini bagian, contohnya kita klik di bagian online. Klik di bagian online, nah seperti ini. Dan di sini kalian harus memastikan server kalian tuh sama ya. Kalian bisa cek di bagian pojok kiri atas yang ini ya. Di situ tulisannya Asia kan. Dan pastikan kalian dan pasangan yang kalian ajak mabar ini servernya sama agar lebih mudah untuk bertemu di roomnya. Contohnya di sini menggunakan Asia, silahkan gunakan Asia juga. Dan setelah itu kalian coba klik saja di bagian sini ya. Contohnya untuk kalian yang membuat roomnya, sini di bagian versus worldnya. Dan sini kalian harus pastikan di sini ya, kalian klik di bagian make roomnya. Nah, make room ini, nah di sini kalian harus pastikan nama dan passwordnya itu yang kalian berikan kepada pasangan kalian itu ya benar ya, atau tidak ada salahnya. Contohnya di sini mungkin passwordnya mau pakai apa, contohnya Sandi seperti ini, agar gampang, biar gampang diterima atau diketik oleh teman kalian. Atau dan sini juga nama roomnya biar lebih mudah untuk ditemukan, mungkin tidak usah pakai tanda seperti itu, mungkin seperti ini saja. Nah, jika sudah, baru kalian tinggal tunggu berikan teman kalian nama room dan passwordnya, baru bisa dicari. Sini kita coba di bagian create. Nah, di bagian create seperti ini, dan ini sudah masuk ke loading ya. Dan di sini tinggal menunggu teman kalian untuk join ke dalam room yang sudah kalian buat, dan pastikan nama roomnya dan password atau kartu sandinya itu sama atau sudah benar, jadi sehingga kalian bisa mabar di game Fire and Water seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa komen di bawah jika kalian punya kritik, pertanyaan, saran
saran ataupun pendapat seputar video ini ataupun channel ini, kalian bisa tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa ke tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya. Thank you for watching and see you on next video.